Butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap tiga pelaku pembunuhan sadis di Karawang, Jawa Barat yang jasadnya dibuang di pinggir jalan. Terungkap motif pembunuhan didasari sakit hati salah satu pelaku yang tidak dipinjami uang oleh korban. Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil meringkus H, J, dan R, tiga pelaku pembunuhan terhadap FH. Terungkap, J adalah salah satu pelaku yang tega membunuh lantaran sakit hati tidak kunjung diberikan pinjaman uang oleh korban. Pelaku membunuh Eva dibantu dua rekannya di rumah kontrakan miliknya di wilayah Purwasari. Jasad remaja 19 tahun tersebut sempat diinapkan dua hari di rumah kontrakan sebelum dibuang. Dari tangan pelaku, polisi pun menyita barang bukti ponsel, kartu ATM korban, dan mobil yang digunakan tindak kejahatan. Terjadi perdebatan perselisihan antara korban dengan pelaku, yang mana untuk sementara motif yang tergambar dari berita acara pemeriksaan tersangka sakit hati karena dijanjikan korban ini memberi hutang. Sebelumnya, korban ditemukan tewas di pinggir jalan Desa Bayur Kidul, Cilamaya, Kulon Karawang dalam kondisi tangan dan kaki terikat, serta dibungkus plastik.